sudah mengukir. Ini cara saya loh. Masing-masing ada cara dia. Jadi saya berbiasa dengan cara macam ini. Saya mengambil kita buat apa ini. Pas itu kita pijak dia macam itu. Mesti tekan ke bawah. Jangan silap. Oke, pas itu kita ambil satu ini. Pijak macam ini. Supaya dia tidak boleh lepas ke sebelah untuk tempat dari kita masukkan macam ini segini. Oke, okay. Oke, okay, boleh lah macam ini. Oke, okay. Okay. Macam ini ketat-ketat. Nanti kalau longgar speed dia terlepas, berbahaya kepada pembeli. Oke, bukan pembeli saja, kita pun jadi berbahaya juga. Masa kita nak keluarkan dari pada plastik yang ini, bahayalah. Itu terus kita tarik macam itu ya. Oke, tarik dia macam ini, ketat ya, ketat, ketat seketat yang boleh, janganlah sampai putus nih tali rafia atau tali pisang untuk mengikat ya. Oke, kita perlukan ini untuk supaya menyenangkan untuk ikan sulam. Untuk buat simpulan satu, kita buat lagi satu kali simpulan supaya lebih kuat. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Oke, nah ini dia. Kita cuci dulu. Oke, buat lagi simpulan satu sini supaya tidak mudah terlepas. Oke, kasih kalau pisau potong tali yang lebih. Oke, siap guys hasilnya. Oke, ini jantan. Oke. Hai guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Mr. Barokai.